Miliarder Cina sekaligus orang terkaya di Asia, Jack Ma, akan melakukan donasi berupa perlengkapan medis ke 4 negara di Asia Tenggara. Pendiri raksasa e-commerce Alibaba tersebut melakukan donasi melalui Jack Ma Foundation dan Alibaba Foundation. Kedua yayasan telah menghubungi pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand untuk mengajukan donasi perlengkapan medis. Donasi ini bertujuan untuk mendukung upaya penanganan virus corona atau COVID-19 di keempat negara tersebut. Donasi ke negara-negara lain di Asia akan dilakukan seiring dengan upaya bersama mengatasi virus corona atau COVID-19. Jack Ma menyebutkan pihaknya bergandengan tangan dengan negara-negara tetangga di Asia untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Ia pun menuturkan bersama dengan Alibaba Foundation, pihaknya akan mengirimkan 2 juta masker, 150 ribu test kit, 20 ribu baju pelindung, dan 20 ribu pelindung wajah ke Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selanjutnya, akan diikuti dengan bantuan untuk negara-negara Asia lainnya. Donasi ini diumumkan setelah kemarin, pada Rabu 18 Maret 2020, Jack Ma Foundation dan Alibaba Foundation merilis pedoman digital bagi para tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Pedoman tersebut berisikan pelajaran dan pengalaman penting dari dokter, tenaga medis, dan staf rumah sakit rujukan utama Fakultas Kedokteran Universitas Zhejiang yang berada di garda terdepan COVID-19 dan memiliki peran penting dalam mengurangi penyebarannya di China. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.